Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cek-cek Palong. Apa khabar cek semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain lagi tengok di channel Kebun Abah. Setiap kali Palong balik daripada sekolah, Palong akan mai tengok dulu anak-anak asal Palong. Palong cuci-cuci dulu, semok-semok dulu, buang tek-tek yang mana duk kat bawah tu supaya bersih. Cek, untuk hari ini kita nak buat keluar anak-anak angsa ni, kita nak buh dalam satu bekas. Hari ni Pak Lu nak tunjuk ke apa? Pak Lu sendiri pun tak tahu lagi. Depa tu jantan ke betina? Apa kata hari ni kita mengenal pasti jantina anak-anak angsa yang ada di rumah Pak Lu ni. Let's go, jom. Besarlah cik. Jom. Pak Long buat bekas untuk letak anak angsa ni. Pak Long lepas dalam ni dulu. Pak Long nak pergi ambil 4 ekor lagi. Mah. Mah cik. Besar. Jom. Dua ekor. 3 ekor. Tiga ekor. Mah, cik. Jangan takut. Mah. Sini. 3 ekor. Tiga ekor. 4 ekor. Mah, cik. Mah. Mah, sini. Sini. 4 ekor. Last one warna putih je. Mai cik, sini. Sini, ush, pegang pun sedap lah, besar. Okay cik, Pak Long tak dalam ni dulu. Mereka duduk cempera lagi, baby. Biar mereka pusing-pusing dulu. Biar mereka biasa dulu dalam ni. Selagi Pak Long bubur apa, makanan mereka. Pak Long ambil sikit. Mana lagi? Okey. Jom. Ni. Nampaknya depa cempera sikit. Bukan sebab apa. Inilah kali pertama Pak Long buat turun depa ke tanah dari tempat Pak Long bela tu. Jadi nampak macam tak berapa nak selesa lah kan. Duduk tempat-tempat macam ni. Tu dah mula makan dah tu. Oh dia. Saya perlu terang satu-satu nah, apa yang berlaku pada anak-anak angsa ni. Kalau apa tengok ah, anak-anak angsa ni ada bulu yang dah luruh, ada paruh yang dah besar. Ni depa ni lah ni berumur 13 hari cik. Tengok, memang besar betul. Ni dah 2 kali 3 kali ganda lah dalam masa 2 minggu ni, 2 3 kali ganda. Jurus sikit. Oh, syok mandi. Okey. Okey, cik. Mai Pak Long nak tunjukkan apa. Apa yang berlaku pada anak angsa ni sebelum kita kenal pasti jantina dia masing-masing. Cik, mai cik. Nak tunjukkan depa. Cik. Okey. Cik nampak dah sendiri. Leher dia, tengkuk dia, bulu tak ada, nampak? Okey, kenapa bulu dia tak ada?
Kerana mereka sama-sama mereka, mereka makan bulu kawan-kawan. Ha, itu yang pertama yang Pak Long nak habak. Menyebabkan bulu di bahagian leher ni tak ada. Tapi tak ada masalah, cik. Lagi 2 minggu, dia akan tumbuh bulu pelepah. Habis dah bulu-bulu kecil-kecil ni habis. Dia mula naik bulu yang yang cantik lah. Kalau hak putih ni, yang yang ni dia akan jadi warna putih. Yang tu dia akan jadi macam jenggo lah. Ha, ni 3 ekor ni. Besar-besar oh. Cik, secara umumnya banyak benda yang kita boleh tengok untuk kita mengenal pasti jantina, anak-anak angsa ataupun anak-anak itik. Salah satunya ialah bentuk fizikal badan. Kalau kita tengok bentuk fizikal, biasanya yang jantan tu dia lebih besar daripada yang betina. Mari kita tengok ada tak yang besar, dan kita tengok juga nanti macam mana nak sure, very very sure dia tu jantan ataupun betina. Jom kita tengok ni dulu. Okey, cik. Kalau cik tengok di sini kan, dalam banyak-banyak ni, hak ni yang paling besar, betul tak? Okey, kalau ambil yang besar ni. Tengok. Bentuk badan dia, biasanya kalau yang jantan tu, dia memanjang macam tu. Depa kata. Tapi untuk nak mengenal pasti betul-betul, kita kena tengok dia punya anu dia lah. Okey, ni adalah punggung dia dan anu dia. Okey, kita tengok. Kita terbalikkan dia macam ni. And then, di sini kita tekan. Okey, tekan. Dan keluar macam tu. Nampak? Nampak, cik? Nampak tak? Oh, cik. Nampak tak tu? Ada potek, nampak tak? Potek. Potek tu menunjukkan dia adalah seekor jantan. Boleh macam tu. Kalau kita tekan tu, dia tak keluar lah. Dia macam lubang saja menunjukkan dia betina. Jadi, hak mana tadi? Jantan? Hak ni ya? Hak ni ya? Hak ni ya? Okey, hak ni jantan. Okey. Kita tengok yang yang kecil ni. Yang kecil ni. Okey, yang kecil ni. Yang kecil ni. Kita buka. Mana? Tengok dia. Ni nampak tak? Kita tekan, tekan, tak keluar. Memang tak keluar. Dia memang betina. Okey. Ni, yang ni pula. Yang ni. Oi, 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 oi. Tekan, 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 tekan. Okey. Nampak tak? Tu. Oi. Tu. Main lagi, main lagi, main lagi, main lagi, main lagi. Ha, ni belum lagi. Belum lagi, belum lagi, belum lagi. Betina. Betina, betina, betina. Mana seekor lagi? Yang belum, yang belum. Betina.
betina. Okey, cik. Alright. Okey, cik, semuanya Pak Long gelangkan. Yang Pak Long tanda di sebelah kanan, kaki kanan tu, yang Pak Long bergelang tu adalah jantan, manakala yang Pak Long gelangkan sebelah kiri itu adalah betina. Setakat ni yang Pak Long nampak lah. Kita tak tahulah pula kalau Pak Long salah kan. Kalau Pak Long salah nanti pun tak ada masalah. 5-5 ni tetap yang Pak Long punya. Tapi Pak Long dah nampak lah. Berapa ekor? Mari tengok. Mari tengok sini. Ni jantan kanan. Yang ni jantan kanan. Kiri betina. Ni kiri betina. Kiri betina. Lah ni Pak Long ada 2 ekor jantan, dua-dua warna putih, dan 2 ekor betina warna kelabu dan seekor betina warna kelabu. Okey. Lepas Pak Long sembuk mereka dengan ayam, bagi makan, mereka dah mandi, tu Pak Long letak sebahagiannya tu tempat panas, sebahagian lagi tu tempat teduh supaya dia dapat garu-garu, dia dapat mengeringkan bulu dia dengan lebih cepat. Kalau hampa tengoklah, anak angsa yang waktu ni dia dah tak comel dah tau. Dia dah muka dah mula panjang, bulu dah mula luruh. Yang comel tu waktu dia umur 1 hingga 5 hari. Lepas pada 10 hari dah jadi lagu ni. Nanti dia elok balik waktu umur dia sebulan nanti. Sebulan hingga sebulan setengah nanti. Sebelum Pak Long masukkan mereka balik ke sini, Pak Long nak cuci dulu kandang-kandang ni. Semuk-semuk dulu. Mereka duduk dalam ni tak pernah keluar daripada hari pertama Pak Long masukkan hari tu ni. Ni dah baru keluar. Ni Pak Long sembuk. Lepas ni Pak Long akan sembuk dengan EM pula. Tu, bawah ni. Sambil-sambil Pak Long duduk sini, Pak Long duduk tengok-tengok, kok-kok ada kucing main kiri kanan sekejap. Kucing main terpa lah, main tangkap mereka, nanya Pak Long. Sambil-sambil Pak Long nak keringkan mereka dulu, sekejap Pak Long nak masukkan balik dalam tu. Mengikut pengalaman yang ada sikit lah, anak-anak angsa ni yang betina dia akan mula bertelur pada umur 8 bulan. Lah ni baru setengah bulan. Jadi 7 bulan setengah lagi insya-Allah kalau jaga dengan elok dia akan mula bertelur. Dan daripada bertelur tu dia akan mengeram selama 30 hari. Macam mak dia juga, Jenny, Pak Long bela dulu pun besar ni juga, kecil daripada ni. Dan akhirnya bulan ke-8 dia bertelur dan dapatlah 5 ekor ni. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video Pak Long tunjukkan apa, kita kongsi sama-sama. Pak Long pun penasaran juga, tertanya-tanya juga, mereka ni jantan ke betina? Hari ni terjawablah persoalan tu. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.